gue akan compare Sony A5000 dan Samsung Galaxy S8. Jadi ini adalah digital camera dan ini adalah smartphone yang paling bagus di tahun 2017. Oke. Langsung aja. Untungnya memakai kamera adalah mana ya? Feel-nya, feel dan rasa feel-nya dan juga waktu orang melihat serasa profesional mungkin ya. Gua akan compare hasil fotonya. Ini adalah bungkus. Gua akan foto. Ini adalah menggunakan makro dan ISO auto. Tapi kalau kita upload langsung ke Instagram atau WiFi, dia tidak ada SIM card, jadi tidak bisa. Jadi kalau yang mau sosialita, kayaknya mending menggunakan smartphone. Ini adalah kualitas dari smartphone. Oh, rambut gua. Oh shit. Ada selfie-nya. Oh iya. Yeah. Dia juga bisa selfie. Lupa gua. Bisa selfie. Hey guys, kali ini gua mau unboxing suatu bukan unboxing sih, gua mau compare video dari S8 dan dari Sony. Okay, S8 selain bisa langsung Instagram, dia bisa menggunakan Bixby. Ini sudah bisa kita ubah dan nah itu teksnya berubah. Untuk kualitas kamera aku juga belum teksnya. Dia juga bisa selfie. Hey YouTuber. Okay, thank you for watching YouTuber, subscriber. Jangan lupa untuk klik bell dan subscribe ke channel saya. Thank you and keep watching.